Oke guys, kita rating lagi brother. Yohoi. Sudah sekian lama bro, PSBB bro. Akhirnya kita keluar rumah juga. Yohoi. Ini hari ini pertama hari bulan puasa bro. Aduh, pagi-pagi udah ini ya rating lagi. Ya nggak apa-apa, sekarang kita ini buat konten gitu, ngevlog ya. So nikmatin aja perjalanan kali ini. Kita rencana mau ke ini, ke kota Cirebon. Di situ nanti kita bakal rolling kota Cirebon ya. Apa ya, sekarang kita buat konten ngevlog gitu. Oke, nah ini adalah samping ini rumah saya nih, deket kok. Tuh tinggal masuk aja ke sana, nanti belok kiri gerbang udah masuk. Sekarang kita start dari ini ya, dari ini Tegal Gubuk, habis market barang dulu, terus kita lanjut ke Cirebon, kota Cirebon. So stay tune terus ya. Oke. Yo, nih kita masih di Arjo Binangun. Lampu merah Arjo Binangun. Oke guys, gas lagi. Nih ngomong-ngomong, apa ya, belum puasa gitu. Ya kalau kita banyak diam gak apa-apa ya, karena kita juga kan lemas gitu. Baru pertama puasa bro. Aduh, udah langsung gas. Pas ini juga ini masih apa ya, kondisinya masih pandemi gitu. PSBB, masih PSBB. Asap. Setelah sekian lama bro, akhirnya kita keluar rumah juga. Nafas segar. Ya pokoknya nikmatin terus vlog perjalanan kita ini ya, ala kadarnya aja. Yoi. Apa ya, rasanya bahagia banget ya, baru riding kali ini lagi. Nah ini sebelah kanan ini kampus ITB, cuman masih ini ya tahap pembangunan, nggak tahu jadinya kapan, entah berapa tahun lagi, sekitar 3 atau 5 tahun yang akan datang jadinya. Itu masih nih tahap pembangunan. Yuk santai aja, cuma kita juga ini harus mengejar waktu ya, karena kita juga di sana ini sudah ditunggu soalnya juga. Jadi sudah harus agak cepat dikit. Bensin full. Kemarin sudah diisi. Pagi-pagi enak ya, cuaca adem gitu. Agak-agak mendung dikit ya. Ini masih masih pagi sih. Sekitar jam 8-an. Oh ya, buat kalian-kalian yang di rumah juga tetap ya stay at home saja. Kalaupun misalkan terpaksa keluar rumah, ya alangkah baiknya kita harus menerapkan protokol kesehatan ya gitu. Pesan saya cuman ini, nggak banyak kok, cuman ini aja, pakai masker ya. Kemudian apa ya, rajin mencuci tangan kalau habis keluar rumah atau dimanapun ya. Dan social distancing gitu. Social distancing, apa itu artinya? Jaga jarak bro. Thank you.
Mall juga ini bro sepi. Ini kita agak pioksan ya, agak-agak diem. Masih ini sih, masih lumayan ngantuk itu. Hari-hari pertama puasa bro, aduh, agak berat gitu. Tuh depan enak, agak mendung, tapi jangan ini ya, semoga cuacanya mendukung ya, jangan hujan. Yuk, jalannya ini lumayan ini gelombang bro, hati-hati. Banyak ini ya tambelannya ya. Ajar bray. Jadi kita bentar lagi mau nyampe Palimanan. Cornering blender. Yo. Udah lama ya enggak corneringan. Nah, kita sampai nih di Palimanan. Kita belok kiri. Yoi. Ini ya agak sepi ya jalan, mungkin karena ini masih pagi juga atau PSBB atau gimana, nggak tahu juga sih. Yo, awas ini banyaknya angin ini. Oke guys, kita cukupkan dulu ya. Nanti kita bakal sambung lagi di kalau sudah nyampe di kota ya. Ini kita harus ini fokus nih, karena ini sudah mulai banyak yang ramai juga jalan. Stay tune terus ya. Oke okay? Oke okay guys, kita sudah di kota nih. Cuma sayangnya ini kita udah mau kondisi pulang. Sudah mau pulang, sudah siang ini bro. Kita ini tadi nggak sempet record di kota, sorry ya. Ini kita lewat jalan Cipto Mangunkusumo Cirebon. Nanti kita depan ada putaran, nanti kita putar dari depan aja ya. Kalau dari sini jangan, kita mau lewat sana dulu, mau lihat kondisinya bagaimana. Oke okay. Nih CSB Mall nih bro, proses guys. mall ya, lumayan ini sih, lumayan rame juga. Nah nanti depan kita U-turn, ada putaran U-turn. Nah kita belok sini. Ayo mbak, ayo kosong mbak. Wadidaw, wadaw. Enak banget bro. Aduh, biasanya hari-hari biasa itu sangat padat bro kalau di sini. Aduh. CSB Mall tuh bagus kan. Nah kita masih di ini kota Cirebon. Yo, gas.
Awas, bro. Woi. Woi. Pria tuh, bro. Dan lu. Udah lama nih gak marahin orang. Tuh supir. Dan apa? Pokoknya harus hati-hati terus, bro. Kalau di jalan. Oke, kita belok kiri. Masih ini, bro, PSBB. Sepi. Oke. Saya cukupkan dulu ya videonya. Sampai di sini ya. Kayaknya nih jalan mulai padat nih, bro. Kalau udah masuk sini. Jadi saya harus fokus dulu. Pokoknya stay tune terus ya. Oke. Yuk. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Fi amanillah. Oke guys, kita sekarang udah lagi perjalanan balik. Hari sudah sangat siang dan sangat panas. Alhamdulillah semua urusan kelar, bro. Saatnya kita balik istirahat, tidur siang. Ngantuk, bro. Panas banget. Panas. Namun tetap ya harus semangat puasa, oke. Nih jam berapa ya? Jam 1 ya. Jam 1, bro. Aduh, mataharinya di atas banget nih. Macet, bro. Iya, jam 1, bro. Panas sekali nih. Gas pelan-pelan aja. Hari yang panas. Panas itu sebenarnya bukan ini, bro. Bukan harus dimaki. Tapi panas itu harus disyukuri, bro. Aslinya itu. Iklan dulu, guys. Ada iklan. Yo, masuk. Jadi itu, bro, kita itu harus bersyukur, bro, dikasih panas, bukannya mengeluh gitu kan. Banyak orang yang mengeluh, aduh panas sekali hari ini. Syukurin aja, bro, nikmatin. Dikasih hujan juga nikmatin aja, dikasih panas nikmatin ya, bersyukur aja, bro, intinya. Hati-hati. Tuh jalannya ya sayang banget ya. Ini banyak tambelannya. Awas, bro. Yo, bisa gas ini, bro. Kondisi jalan enak, bro. Sepi, bro. PSBB, bro. Secara PSBB enak, bro. Jalannya semua sepi. Yo, gas dulu. Oke guys, kerasa saya harus cukupkan dulu ya untuk vlog hari ini. Nanti kalau ada waktu kita bakal ngevlog lagi ya. Kita riding ke entah kemana gitu, ke yang asik lah pokoknya. Oke, saya harus cukupkan dulu videonya sampai di sini ya.
jangan lupa di subscribe. Oke, saya Bang Egi, masih dari ini Cirebon, Jalan Cirebon Pantura. Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.